اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamut ibadu ma Ramadan la tamannat ummati an takuna sana kulluha Ramadan." Jika umatku tahu Allah bukakan hakikat pemberian Allah di bulan Ramadan, maka mereka akan mengharap meminta kepada Allah agar satu tahun ini semuanya adalah bulan Ramadan. Dikatakan dulu ada seorang Syekh bernama Al-Mu'alla bin Fadl. Syekh Mu'alla bin Fadl ini pernah mengatakan, "Kana salafu yaqullah sita ashhur an yuballighahum Ramadan, summa yad'una lahu sita ashhur an yataqabbalahu minhum." Kata Syekh Mu'alla bin Fadl, orang-orang terdahulu itu kalau sudah dekat bulan Ramadan mereka berdoa untuk disampaikan, supaya mereka disampaikan ke bulan Ramadan. Berapa hari mereka berdoa? 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kalau sudah bulan Ramadan selesai, mereka minta 6 bulan agar Ramadan dikabulkan oleh Allah. Mereka berdoa, "Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku sehingga aku bisa menjumpai bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala." Dan ya Allah, kalau sudah kau sampaikan aku di bulan Ramadan, apa amal baikku di bulan Ramadan, terima ya Allah. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan juga selamatkan juga ya Allah bulan Ramadan dari kejelekanku. Amalku terima, jangan sampai Ramadan tahu kejelekanku. Artinya jangan sampai aku juga bermaksiat di bulan Ramadan. Sekarang gimana cara meraihnya? Di era yang milenial kayak gini nih hamba, cara meraih keagungan kemuliaan bulan Ramadan di era milenial ada 4. 1. An-niyah, pasang niat di hati kalian. Wahai saudara-saudaraku, niat ini sangat amat istimewa. Kita ini umat yang sangat spesial. Kemajuan yang Allah berikan kepada umat ini sebenarnya kayak zaman milenial ini sih. Mungkin kalau umat-umat terdahulu itu umat-umat jadul misalnya. Umat Nabi ini umat milenial. Pasang niat, set, bluetooth, langsung nyampe. Zaman dulu gak ada bluetooth-bluetooth kayak gini. Tapi umat Nabi Allah buka keagungannya. Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, "Man fataha ala nafsi baban yahsana, fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufik." Siapa orang yang membuat status niat di dalam hatinya, satu status, nulis status cuman. Kita kan biasanya di story WA kita kan ada statusnya. Siapa orang yang masang status niat cuma lewat kan. Story yang di WA ini kan cuma 24 jam habis itu hilang. Begitu juga siapa orang yang memasang niat, gak dikerjakan, cuma niat. Maka apa? Allah bukakan bagi dia di hadapannya 70 pintu hidayah dari Allah sudah terbuka dengan satu status. Harganya adalah dibukakan oleh Allah 70 pintu hidayah. Maka insya Allah kamu akan mudah mendapatkan hidayah. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, siapa orang yang ingin qabul hajat urusan dunia ataupun urusan akhirat, kuncinya 2. 1. Pasang niat yang baik. Kata Rasulullah, "Innamal a'mal binniyah." Amal itu harganya ada di dalam niat. "Wa innama likulli imri'in manawa." Setiap seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang kedua, husnudzon, prasangka baik. Orang kalau sudah punya prasangka baik dan niatnya baik, semua yang sulit jadi mudah. Karena niat itu mempermudah jalan, dan husnudzon adalah cairan ajaib. Tidak diteteskan kepada sesuatu kecuali berubahnya jadi bagus. Di depan kamu itu jelek, tapi kamu punya husnudzon, maka akan jadi baik. Sampai dikatakan bahwasannya, "Sahib husnudzon la yakhib wa in akhta'a." Siapa orang yang punya prasangka baik, dia tidak akan rugi walaupun dia salah. Ini jelek, kamu sangka baik, Allah menilai dari sangkaan kamu. Makanya sangunya 2, yaitu adalah niat mempermudah jalan husnudzon. Semua musuh kejelekan kena husnudzon akan menjadi kawan, akan menjadi pembantu kamu yang akan membantu mendapatkan apa.
Yang kedua, taubah, bertobat. Mana laudaun dawi bidunubihi falyati min ramadhan babatobibihi. Siapa orang yang punya penyakit, jadikan Ramadan adalah rumah sakit kamu. Masuk bulan Ramadan untuk membersihkan daripada hati kita. Saya ini ahli maksiat, tidak terlepas satu malam kecuali di situ adalah saya yang ada di panggung dosanya. Kamu yang selalu di panggung dosa. Allah telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Kulli ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan kepada hamba-Ku wahai Muhammad, yang melebihi batas, bukan ahli maksiat, melebihi batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Yang ketiga, mujanabatuddin, menjauhi teman yang jelek. Almar'u ala dini khalilihi. Orang itu tergantung temannya. Kamu enggak usah tanya, ini mondok di mana? Apal kitab apa? Oh, dia ini cadaran. Oh, dia ini surbanan. Oh, dia ini janggutan. Oh, dia ini ulama. Enggak usah ditanya siapa dia, tanya siapa teman duduknya. Anil mar'i la tasal fasal an qarinihi innal qarina bil muqarini yaqtadi. Bayangkan satu timba paku, kejatuhan satu paku yang karat enggak lama itu karatnya cepat. Begitu juga man jalasal asrar wa in kana minal akhyar fahuwa minal asrar. Siapa saja orang baik, anak baik duduk dengan orang jelek, dia akan menjadi jelek walaupun dia orang baik. Siapa orang yang jelek, tatoan, dia masih pakai narkoba, masih suka melakukan perzinaan, tapi dia suka duduk dengan orang soleh, dia dihitung sebagai orang yang soleh walaupun dia orang yang jelek. Semua ditentukan oleh teman. Makanya enggak perlu ditanya siapa dia, tapi tanya siapa teman duduknya. Yang keempat, adzaka fi alatil elektronia, cerdas dan pintar di dalam menggunakan alat-alat elektronik. Sekarang jadi penceramah gak perlu surbanan, dakwah tidak perlu pakai lisan, nanti jempolmu loh, pakai jempol ini sudah berdakwah. Doa berbuka, sebarkan mau buka buat status, mengingatkan apa niat puasa. Kan banyak orang sekarang gak puasa, puasanya gak diterima cuma gara-gara salah niat. Apa? Malam-malam dia gak niat, karena niat itu harus diinapkan habis maghrib sampai sebelum subuh harus niat. Nah, itu sauma ghadin. Banyak orang gak niat, maka apa? Jangan lupa besok puasa niatnya, jangan lupa niat. Oh iya, dengan dia niat kita dapat pahala puasa dia karena kita yang menyebarkannya. Terus fadilahnya sholat raweh, fadilahnya sholat malam, datang ke masjid, dibuat status. Kata Habib Umar, HP ini seperti pisau. Sampai kata Habib Umar, kalian takut anak kalian itu megang pisau, kalian teriak-teriak, tapi anak kalian mulai dini dikasih HP, kalian tidak teriak-teriak. Bahayanya HP sama bahayanya pisau itu masih jauh bahaya HP. Anak kecil pegangi pisau, luka, dia akan trauma, tidak akan megang ini lagi. Kapan sih orang tua dikatakan memanjakan anak? Memberikan sesuatu kepada anak yang belum pada waktunya. Orang dulu itu anak nangis begini-gini, makanya orang dulu itu gak ada yang gemuk, kurus-kurus. Orang dulu itu kalau anaknya nangis, wabe digerak untuk anak-anak nangis. Lek ibu-ibu zaman saiki pas tepat si isu-isu pilu senam gini-gini, anaknya nangis dikai HP. Pemenang ibu-ibu generasi G. Kalau ini kan generasi X, ini generasi G. Apa? Glowing. Lek wis mangap nang arep kaca, bojo anak kagreken, Dik. Iku generasi G. Wanita paling bahaya, wanita yang sudah masuk generasi G dan generasi K. G dan apa G? K, kerincing-kerincing. Mana ada perempuan generasi glowing-glowing, kerincing-kerincing, wis. Ojo dirapi are kok ngono. Wis sudah generasi 2 ini jadi super saya. Ya salah eh. Are mendino ngetokno kami-kami ha. Kami-kami ha. Kalau sudah perempuan generasi apa? Sama generasi glowing, generasi green,
Karena kuliah ini sih taruh kerincing-kerincing. Paling nih HP generasi iPhone nonton. Nah ini bucu gimana. Orang tua dikatakan memanjakan anak kalau orang tua itu memberi sesuatu kepada anak belum pada waktunya. Jangan ngasih HP. Kalau sudah waktunya, kalau sudah besar, jangankan HP. Ces-cesane kongkon ngemut gak apa-apa. Artinya apa? Orang tua harus tidak boleh memanjakan anak. Kapan orang tua dikatakan memanjakan anak? Memberikan sesuatu kepada anak belum pada waktunya.